Sebentar ya, sebentar. Amin. Oke.
Prabowo ya. Ya. Kenapa cabut dukungan pindah dukungan ke Ganjar? Ya pertama bahwa kita sudah berkeluh kesah bagaimana kita bisa memenangkan Prabowo 2019. Namun Prabowo ketika bergabung dengan pemerintah, dia tidak menghaturkan terima kasih pun tidak. Makanya kami berterima kasih dengan perilaku Prabowo hari ini. Nah, dengan kejadian seperti ini, karena Prabowo ketika bergabung dengan pemerintahan itu tidak berdampak pada kami, baik sebagai relawan, apalagi sama rakyat Garut. Garut itu mendapatkan suara hampir 80% untuk Ganjar, untuk Prabowo Subianto. Tapi tidak ada dampak apapun. Dia punya partai, tapi juga tidak berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Tidak ada keberpihakan. Maka dengan kondisi seperti ini, kami mencabut dukungan dan kita akan alihkan sama Ganjar Pranowo. Kenapa Ganjar Pranowo? Pertama, Ganjar Pranowo itu dia punya kepemimpinan populis sekaligus kepemimpinan strategis. Apa artinya? Ganjar Pranowo itu dia punya kedekatan dengan masyarakat, punya keadaban dengan masyarakat, sekaligus dia mempunyai visi global bagaimana Ganjar Pranowo bisa berperan baik untuk mensejahterakan Indonesia dan ikut dalam percaturan dunia. Itu mungkin landasan kami, bahwa kami yakin dengan beralihnya ke Ganjar Pranowo, kita ingin Garut lebih maju, dan terutama khususnya Garut dan umumnya Jawa Barat. Nah, di samping itu juga, karena Jawa Barat itu adalah DPP terbesar di Indonesia secara nasional, mungkin saya juga merekomendasikan sama Pak Ganjar Pranowo untuk mengambil tokoh Sunda atau tokoh Jawa Barat untuk menjadi wakilnya. Hari ini mungkin yang masuk dalam radar adalah Ridwan Kamil. Ya, oleh karena itu saya menginginkan dan merekomendasikan kepada Ganjar Pranowo untuk mengambil tokoh Sunda sebagai magnet dukungan biar Ganjar Pranowo bisa berhasil di 2024 menjadi presiden. Ya. Dindin El Fajar. El Fajar. Pak Dindin, Pak Dindin, mengapa Anda merekomendasikan Pak Ridwan Kamil sebagai wakil presiden Ganjar? Apa dasarnya, Pak? Alasannya pertama, dia adalah tokoh Sunda. Hampir 60 tahun tokoh Sunda tidak masuk dalam kancah nasional sebagai representasi kepemimpinan nasional. Dan hari ini ada yang muncul karena memang hasil radar survei dan sebagainya. Ya, hari ini kan hanya RK yang muncul sebagai tok main di cawapres. RK sendiri di Jawa Barat itu seperti apa, Pak? Ganjar Pranowo. RK itu sangat mencerminkan kepemimpinan Sunda. Sekali lagi, Ganjar Pranowo. Santunnya, keadaban Sundanya sangat bagus. Sekarang Pak, apa yang akan dilakukan Bapak ke depan menjelang Pilpres nanti? Yang akan kami lakukan dalam Pilpres hari ini, mungkin kita akan melakukan sosialisasi, komunikasi, mengagregasi kepentingan-kepentingan masyarakat supaya dalam proses pemenangan itu lebih mudah. Dan kita sudah mempunyai jaringan di 442 desa, dan insya Allah nantinya ketika sudah didaftarkan itu akan serempak melakukan kampanye. Jadi punya data jaringan dari tahun 2019 ya, itu Pak ya? Siap. 80% tadi ya suara ya. Prabowo di Garut. Ya, oke. Hatur nuhun Pak Dindin. Ya. Itu dia pemirsa, relawan Prabowo Sandiaga Uno pada tahun 2019 mencabut dukungan di Kabupaten Garut dan berpindah dukungan ke calon presiden Ganjar Pranowo begitu. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yuk.